terpernah buat mau dimaafkan lah itu dia. Pantun, pantun. Ada benar pantunnya. Ada si salah silap, tolong dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Janda yang mana? Kami yang lah. Janda yang. Itulah lumrah kehidupan. Ada kala kita berjumpa, ada kala berpisah. Di mana ada rezeki, di situ ada kehidupan. Jadi di situ dia suarakan sama saya, tapi sebagai apa tuh? Ibarat sebagai seorang ibu, okay? Apa yang saya dapat bagi sama Sirajit hanya sabar. Menangkau berulang hari ada hikmahnya. Kalau menangkau juga lagi bulan. Okay, tapi akhirnya dia dapat tanya sekali lagi. Dan secara pribadi, selama kami sama-sama di dapur, teman-teman, terlalu banyak sejarah antara saya sama si Rajik, tempat pada yang membara. Okay. Dia juga kawan sebagai kadang-kadang, dia juga kawan sebagai kerja, segala-galalah. Tapi bagi saya, sebagai kawan kerja, dan saya tidak pernah simpan hati dalam hati macam dendam apa semua. Kalau juga sih. Oh, semoga murah rezeki. Yang cewek sudah yang bayar. Tapi kenapa giginya dimakan tikus, Kak? Tepuk tangan. Terima kasih, Dayang. Best friend-nya pulaknya siang malam sama-sama. Best friend mana tahu. Meluang. Banyak kok dia dapat anu nih. Dari Molka. Dari Mol Tawau. Yeay, mami dapat. 1 dan oh, pelukan. Jumpa juga di KK. Aduh, ya. Siam. Yeay. Cik. Panggil. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada dua tiga. Kenapa kau suka menggonggong, Kak?
Apa ceritanya? Cerita lah. Ringkas dan padat. Oke. Dulu saya ada pelihara anjing. Si Vero. Namanya si Vero. Ada adik beradiknya si Veronica. Jadi si Vero ini ceritanya. Jadi si Vero ini yang apa tuh? Si Vero ini. Jadi si Gonggong namanya. Orang panggil dengan nama Oh itu kayak itu yang takut semua sama si Vero, sebab si Vero ini dia akan yang selalu masuk ke jabat tuh. Itu kayak yang ikut-ikut ke pejabat tuh. Iya, jelas-jelas biasalah orang kalau kita ditimbak sih. Siapa yang enggak percaya? Terima kasih yang Gonggong. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too.